supaya mak lepas dajak belah deh kerung. Yang maksud Cheki begah, berarti apabila kena sabuh tindakan-tindakan dan nyawa yang kata pegel di langkah-langkah awal ini, takalian berarti reaksi telah diuji iban. Nyan baru berarti poin yang ditacok yang Cheki begah. Jadi menyenat dan bagaimana hana je ke sabuh Jawa Dawi dan nyawa. Jadi ini yang masing-masing na poin draw. Mungkin Cheki menurut kemengaguro ke kata hab terakhir kanyanya mesti kanya boleh bercepat tapi danyonyo langkah-langkah awal perlu boleh dah bina ele berarti sebaik-baik mungkin menanti lagi pegah berarti di Duku Haji Ribuno di Duku Ani berarti danyo sila haji dah pegah kacok didakan awalnya tak kala reaksi awaknya lagi bad. Berarti kena reaksi, kena sabar pedoman berarti bagi kitanya baru je ke pegawai pundasi-pundasi yang kukuh berarti di ulung-ulungnya kitanya tugas kitanya berarti tulis buat keletak Aceh Merdeka kehana susah, kehana je ke Dawa Dawi berarti kitanya simple je mentang yang kita cok langkah awal kibang ke langkah awal kan gerbuk-gerbuk dah cok. Mungkin lagi pada masyarakat boleh dah bentuk supaya mungkin dari segi peribadi kanyan bergedemung galan kebahagiaan anak-anak bangsa anak-anak Johor Darul Ulum mungkin menang solusi dari lu kadang-kadang yang lain benar pun lagi maaf. Assalamualaikum. Menang dengan gue sabar ni bang tanya orang sama mandu bohlung, bohro dan bohro lain kadang diurangnya lebih kemampuan ke hana memada ke tulis Aceh Merdeka ni kadang urang lah dua murah ya, hana sabar pendapat ke dia kenyan ni pergi dah urang yang dijangkau ke dia yang boleh nah, di saat urang ni pergi sejauh yang ek je semikir ni berarti dengan nasib potak ni lah galom pilum nyo menana Aceh Merdeka tu di bagetah seorang menana bertuh mukulah sabo menana bertuh tutu sabo nyo beri helom tak jadi kan ataupun untuk menderita dia tung nyanya lagu alam pilum di untuk tak pedih bapa ibi untuk tak pedih bapa internasional ego ibu kecil lagi kan ego ibu kecil lawat tau le tapi dia pakai nyo ke ni kan yang hana pu pikir nyo hana struktur negara alam nyan ipu bengai ortodok place nya nyo kajak laju nyan hana anggota icap terori nyan icap nyan gepe kabeh urang nah jadi semangat urang nyo duro batano ber lagi semangat lu merota mubung batano ber na jadi menan dungu kenapa tak pernah-pernah eganya nyo dua boh len jelas pasal boh len jelas buruk sabo leh dia home kan nah hutong leh kena pergi jalan hati awan kadang ke dah dong nyan ni lu yang memanggung pulai tayang ke pulai nunggu ni pergi aku dah cakap ben pergi dah hub sabat ni leh seron ni nyan pergi harun ni tepi tak ke nyan ni rup baru mulai leh lom ni pergi jadi kau sakit hati dengan urung-urung yang semangat untuk mereka ni duru agar arah ni nak menang gue cakap bem kebom tengok tu ha bem kebom mengai nak kau kemangai berarti dia nyo dalam dong nyo sampai lon sampaikan yang na be rasa dendam pribadi nyo adalah pendapat maka ji mandu-mandu hati dro teman-teman bahwa menu kali ke itu ko si ro dua dro kali ke jelaskan bahwa iganya wate ria mumpa ngangan awak luarnyo bahwa saji itanyo nyo dalam negro tu mantong tai ko sistem-sistem ko sistem-sistem engkari maka ji kalinyo beta pude partai lokal beta pude partai nasional maka ji untuk hasil lagi tungku hoi pegah nyo ana yakui tak pede dalam aksi-aksi yang lain yang lagi ke pegah itu kudungku menau letak macam cara untuk tanyo tak pede buat donya bahwa tanyo beta co sistem kom bahwa tanyo nyo tak teruskan kemerdekaan penuruskan wali maka ji lagi-lagi tungku-tungku yang cekik pegah menung kadang-kadang hana je necok ben necok igonya selaku manusia nyo nan menta manusia kadang na salah kesilapan nyo yang hana got ngetik lampang ngetik gede langkung ada kondo yang got necok pendapat dari ganyan menancit dari lon maka ji sapan-sapan kala tak dengar menung toko-toko Aceh yang na iluan nanggro si dor wadro
bahawa nyo harus tak peda tak penyata dan nyo baik tak cok sistem kau. Malah tu Papua mereka ni bernau buat tanyo jinau tanyo payah tak jawab Papua. Yang ikan kau hai tungku-tungku mutua. Nyaman. Maka jika tanyo baik bosan-bosan tu dalih pengkhianat-pengkhianat baru nyan baik tak pudih patai. Patai adalah untuk menghancurkan menghancurkan tanyo mandum nyo tanyo kai pengut tu kai jajah 48 ton eh 78 ton kai jajah tu lainnya ipengot dalam berusaha di ipengot acara MOU di Helsinki untuk memperkaya doi pengkhianat-pengkhianat nyo nyo harus tak garis bawahi bahawa rakyat Aceh pingin kemerdekaan menang tagai pendapat lon dukung-dukung mendung pulang lantau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hos, kira-kira ke Bandung, baru nonton Lung, lagi di Indah Ilayu. Tengok ni. Tengok. Ada rakan-rakan yang di Miu, ni tolong betul tap-tap bergerduka juga ni, tap-tap lupa juga. Ya, balon tap-tap nak buah, saya lalu ni. Lung tu nak tahan, bayar lain hos. Lagi di, pupuk nak kalam Lung, pupuk nak salah Lung, nak pemah Lung. Ayah Lung tidak nak tiap. Nak pemah Lung. Terima kasih. Tunggu hos di mana? Geling tokoh-tokoh, tunggu pasu, tunggu anis kan? Supaya tu untuk meyakinkan bata nyonyo hai bangsa tu, na urang mentang gerti mentang. Cuma nyu bata nyu di dalam bangsa dalam negara, tapi yakin bahawa tanyonyo ingin mempisahkan dengan NKRI. Maka jinyo pengkhianat baru nyo yang kalagi ada pegah-pegah berlakon, nyo payah talit lagi saya upini hile. Tak mungkin yang mungkin tak pegah laju lagi tengku hoi pegah. Tanggal 27, lagi sampai nyo tak tulis merdeka. Bila boleh untuk lom lagi urung nyo pegah, lagi apa presiden pegah menau. Oh, hai tim kali nyo ipu dua lom, tung-tung tipa alam pegah laju. Cirit dengan itu, lumur tarhub laju. Tak peda buat dunia internasional bahawa Aceh nyo pingin kemerdekaan. Menang tagai, pulang lantau. Jadi lu lagi ginci kan si Gondel lu berhabar kan? Semoga orang drone berhubung. Lu nyo kan ibarat lu berhabar uno kalau lu berhabar lepuk pasti. Jadi kadang-kadang mana dia kata nyo, nyo kai ngoare tak saban. Ilun kon liare, ilun kampang. Jadi urung lu mentong nasi megah cara kai. Silakan laju lu berhabar. Uruh en bikin ekai. Ilun are-are kaku lewat. Ino kalam empang. Jadi maka oleh sebabnya, nesima apa yang lu sampaikan. Nesima baik dengan kebencian ke lun. Lun kon petinggi, lun kon panglima. Yang penghancur ideologi Aceh Merdeka 1976 nak ke Peti Malik dan Muzakir Manap. Awalnya berkuasa, ino. Karena penjajahan baru ke. Sedangkan penjajah lama kayak duduk di leloy. Maka untuk dia tak bergerak siapa-siapa rebut yang han jalan. Ketika golong A tak tinteng penjajah baru yang. Yang persoalan ini. Itu kalau lu rasa, bak, lebo pasa kalau lu rasa. Jadi apa yang lu sampaikan ni, ni adalah tinggi tingkat di. Jadi menyeperlih pegot Aceh mereka tulis bak serta suara. Ni program dia dua tur yang lewat, dua tur yang lalu. Programnya ini pegut kekuatan bangsa Aceh, sosialisasi. Lainnya benar orang yang perintah sosialisasinya. Waktu masa nak tungkulah, berarti tungkulah. Nak panglima, ni nak goyang orang. Ini akan didengar. Ini yang lu maksud, cuman orang itu nantong cara semikian kai. Pikir aja. Aceh mereka pegut singgah you. Lu dukung. Kau nak masalah. Cuman yang lu pegah, ketika ingin tak pegot sabuk perjuangan saya mereka, nyokap 28 tahun, fikir bermanyang macut. Bermanyang macut dah semikir. Bahawa perlu sokongan dukungan internasional.
Lainnya pegok sistem pemerintahan negara di pengasingan pakon yang perleh. Karena untuk tapi yakin bangsa Aceh, nyo betul-betul nyo kondi atas kelompok yu. Nyo atas negara yu. Yang benar paham cara semikiji. Kalau dah nak setuju. Udah-udah fikir malah lulu sifat tung-tung. Lulu sifat tung-tung lalak uraya. Tapi sawah yang akan pegot kekuatan sifat tung. Nyohana ketika hana panglima perang. Nyohana ketika hana presiden. Nyohana kena yang. Cuma untuk. Ya ke lucu-lucu ke ayah. Ya jaju. Alhamdulillah. Lupa, anak lu larang, jak aju. Kecuali lu larang, jak aju. Nyan eh tingkat sebegi, mantap lupa. Begah deka-deka, waktu anak tengen. Tergalak-galak. Jadi, maunya pegah macam mereka di era modern, bersip power je. Benar kekuatan ke. Nyo yang boleh lumbi pemaman si sabi. Kan lu nak galak mereka. Itu kan tak lewati leh berpasa. Malah tengku pajri ke pegah ke tu. Lu put go, lu pelaku. Betgolum berlaku. Pakon han jalan butnyan. Nyan hana jalan disebabkan hana orang yang perintah. Hana terstruktur dengan perintah haji. Nya perintah pribadi-pribadi. Pada yang patut doa, si pelodoh, jak si pelodoh, si ribera wajah. I pria-pria lagi. Pengaruh apa pengaruh haji? Oh, alhamdulillah. Tiba-tiba hana dah sangka-sangka kan. Mandum bangsa Aceh, man 5 juta kan. Berarti di pelakunya. Berarti kalah gak? Berarti penjajah baru kak. Kak otomatis yang lalu ikut. Kalah gak dah. Cuma nyan yang lu maksud tengku tua. Jadi baik ni serang lu. Lu hantung serang pribadi orang tua. Kalau habis-habis lu pula. Orang tua mangat-mangat dia nak ke lu pepuing galak ayu. Padahal lu tengok pegah tentang aja mereka. Cuma cara ji. Yang tinggi bacu lu berkabar. Memang high cup. Memang buat orang-orang yang baru pemula. Nyan kadang-kadang lun baru lun sadari izin. Kiban cik urung doon galak. Ku pegah tahana. Nyan galak dahan. Hai tunggu-tunggu. Nyan nanggro Australia kai dukung dayo. Nyan Malaya pelop. Boleh tu otak rumah dayo. Nyan Singapura kali pegah. Nyan berdiri akan dikirim sampai kontinen. Nyan galak dahan. Palingnya Pak Presiden kan. Mandu punya 75% kah mereka-mereka yang mengait itu kuah mengandung ni awa-awa pengkhianat baru yang kau-kau bejak dia kerenya itik dulu baru uju lala pangan ni yang tuku kan dulu-dulu itik-itiknya baru uju lapangan ni uju awan yang bejak dia kerenya TUA motor yang apa lapangan yang puja dia budak je kan 80% kan budak tak apa kan tengok lagi tu kuah tulisnya lagi tu kuah boleh 80% budak doa kan tak melakai orang malam Allah Ta'ala benar orang tulis lagi kan tak payah mandu nampak yang kan lagi tak pergi anak baru cik apa ni nak lagi tu mana kita mana tak pergi kan. Kasi juk muka kabar hitam mendu panena tau mi. Mawanya jahat apa yang mendu mendu pui dona tunggu. Peng jahat wanya aset. Ya aset-aset kai pengen tanya rakyat tu. Makaji. Nyan yang boleh negeri bawah ya wanya lepeng walaupun nak berahan apa yang anak nujak benda anak tu. Nya rumah berbeda anak sepuan lagi-lagi dada angli-angli tu kabar hitam tu belang-belang tu mah. Nan anak sepuan nan-nan kai bodoh ina. Nya runa nak tepuk leh urung drone. Nampak makanya tak cok tengok dah cerita mendung mata-mata yang kai beratnya. Yang nak cara untuk cok ke kena gerak dalam. Kan? Berarti yang tenuk-tenuk orang yang belakang kan tidak mendung melit di kena awaknya. Ya, yang pengraya mendung cok. Bukan pengraya yang. Baik, lulun ni tengok dah. Han jalan cerita. Kerana tu waktu yang pengabar ke lulun mendung kena sasaran. Ambahan. Karena nanti lun lun pegah lun kat Tuhan. Cara semiki han saban lagi urung-urung doi muda-muda. Jadi punya pelin nak dengar Pak Komar lun tu. Si Gogo lun tamung dia sihat dalam dalai. Di urungnya kan sasaran ke lun. Dikin merangkapa ke lun. Yang sepahin saban-saban tak pegah mereka. Saban-saban mereka. Karena han nak cocok fikiran lu han aku pegah. Nyan Aceh cara menan lakukan laju lun kusurukan. Lun kat kudu oh haba. Lun nak han aku surukan yang kudukung. Yang kudukung lanjut-laju. Aceh mereka tulis buat surat, buat kertas suara. Cuma waktu lun bi penjelasan bacut. Menyo pelih lagi yang tengku. Pegot dia koordinasi yang terorganisir ke.
So yang pegah Yusra Habib, Goreng Rahman, Musa Nadiro, Ari Padilla, pegah yang Saban bawa gitanyo lampil kadanyo tulih Aceh mereka. Nyen jalan butnyan. Jalan butnyan atau pegah memperang jalan butnyan. Munya dipegah di urung-urungnya, maka lun pegah han akan jalan butnyan ketika hana diperintah oleh negara. Cuman untuk ke lucu-lucu mentong be hana aje. Kau nanti lun hana le levelnya. Cara lun pegah apa? Lun ku pegah apa nyo kamanyang ku pegah apa? So negara ada berayong toh na negara yang kabi sokongan yang perdaya yang kan kat tinggi. Karena cara pemerdeka bangsa memang mesti lagi nyan. Mesti lagi nyan di cara cuma menyo cara pegah-pegah je. Bek hana sagai pegot padi pegot tulis babat tembok Aceh mereka yang kan bulan SMA. Lun ka tuha dengku. Ada lun tamah pendidikan maksud banyak. Abi Zaki, jino de taban da dengo meno dari Bang Hanif kan. Lo kema Abi Zaki. Jadi taban-taban da dengo meno dari ya Bang Hanif dari duku Pajeri. Jadi uronyo na keuntungan. Nah, na untung ibah na untung man. Tu Aceh merdeka. Ibah na untung. Jalan na untung lu pegah. Tapi drone untuk watene e baru watene buka rung-rung rone pegah ti tolong pegah bahas tentang perkara ta tanyo ti biar taban-taban urang tate miki ke bang ta de ti. Nyang kan cara urang ron piki nya hana salah lu pegah tapi lebih dalam lu belum piki. Apabila ada pegot-pegot menandaju yang gubernur yang tetap na Aceh mereka tetap metuli hanam dale tapi ketika ilun hana ku fokus yang lain nyo hana yang lebih raya tetemu keuntungan sinan ya ambe hana rupa urang ron kecuali lembaga karena perang karena panglima yang baru belum tamong genan karena presiden yang baru tamong lagi ide yang ron pegah. Yang itu belum pegang. Memang belum tak habis-habis. Tak dukung itu. Baik nali yang hana dukung. Karena panglima perang. Ia rakyat pasti takut dengan panglima perang. Ini yang ada dengan perintah dari presiden negara. Dia punya perintah masing-masing. Lu kalau kujak, put go malah kujak. Hasil jipa, hana. Cuma ya lemah. Ku kirim di video, lemah memang. Kau nana, yang tugas cara-cara urung tau. Hana mendalek. Ha, maka lu pegang. Lanjutkan laju. Kamu dah lu pegang. Lanjutkan laju. Tapi menyomodut lun nyan hana lid acara-acara menan di era yang 48 tahun dah pegawai mereka. Maka yak murno agri buat Papua. Kibai pembuat Papua. Yak murno. Kibai murid luar negara Papua. Pegawai komunikasi dengan negara-negara lain tu. Nyan menan di tingkat jika tinggi. Kontam pelayi dari nol datat nyan. Nyan nol datat nyan. Tengku mudua. Jadi tetek lun pegawai apa kau kelun serang. Yang kau nak wakcik dekali. Yang kakak ni kibaji macam mereka lagi urun-urun pegat tulis-tulis yang tu yang baru macam mereka urun lain anak dia macam mereka nyo yang lo maksud oh Abis Zaki jadi nam dawai kamu mantang en-en tekulah anak-anak drone ni kurang nyo dah bahan mana mende tentang bahan ni ngaduku pajeri ni pegah haba lagi ni pegah haba apa kamu panik naik kamu dengan perintah yang nadi panik nak ngaduku pajeri kalau aku pegah kau saya jadi benar. Kau yang boleh aku pegang kau nak jalan cara lu sebiki pegang. Nak tantang urun rosak kan lu pegang. Yang cara urun rosak yang lagi nyanyi jak laju. Lon kalau kurasa kau lu dah lebo pasu. Kurasa masa lu kau main dari main abe ya. Lo nyokol lagi urun main abe ya. Kau main abe ya lu kedua. Pilih mana tengok. Tahu tak pilih di mana tu gubernurnya. Kau masalah pilih. Hai tengku lu pegang. Kau masalah pilih lu pegang. Nyo adalah yang paling bahaya di Aceh. Ye, si Malik ngom zaki mak tintilnya ni le. Baru tergerak mendung. Baru tergerak mendung yang lain. Nyan raya kau ku pegang apa? Nyan kat tinggi ku pegang apa? Menyonyok kalau kita tintil. Nyohan akan bergerak. Cuma orang drone ni. Ya, laju. Kau ibarat main apa? Ya, laju. Laju. Maka ye lu lelaki izin tengku host. Bahalun drone. Karena awak nyon tersasaran ke lun. Lu hantar lukun siapa yang orang drone? Siapa dah lukun? Tapi orang drone nejekin ke lu dengan keluar tam-tum-tam-tum you. Nejekin ke lu dengan apa? Bagi lu anak mudah leh. Anak mudah nyoban lu pegah pasir terburuk orangnya. Yang pegah-pegah deka ada awak. Kon awak Belanda yang utam dawa. Kon awak Inggeris yang utam dawa. Kon bangsa pegah Aceh mereka dawa. Nyo yang lu maksud tengkung dua. Maka bahalun tren, lun duk iu sampai lo itu tengah lelu agak tu, dengar apa orang rawa ni. Menang tu maksud, beruh lun. Menyokak roh lun, itu menang lun, itu nak kena kelam orang apa. Yang mana maksudnya, beruh lun, lun kat luar.
Lanjut. Lanjut Tengku Jabat. Sila Ciro, Tukmi, Tukmi. Ciro, Tukmi. Silakan Tengku Jabat. Nicomi, yo Tengku Jabat. Bukan lagi ada kong sabong kim dan mendawa Tengku Mal. Kenapa? Walaupun Sabah mukim, yang penting bermusaha cara fikir je baik memangurung ya mantau. Jadi kan nyo gara-gara awak nyo dijak mendamai getanyo ta mendawa. Awak je mendamai getanyo yang mendawa. Tapi yo kencaki awaknya leta tinteng baik ta mendawa ali tapi geroro. Dia tak pegah macut, ketanya orang Aceh, cit bijeh pahlawan. Kan bijeh pengkhianat, kan bijeh lamiat, dan kan bijeh budak. Orang Acehnya bijeh pahlawan dengku. Bijeh mulia. Getem korbankan nyawang, getem korbankan harta, bak gelet Belanda dan bak gelet Jawa. Dan Cik Roh awak kena. Cik Roh awak lawang kan? Mungkin bangga dengar awak lawang pergi habar, peluang, baik sama-sama tak tingkah. Tak berapa. Okey, lanjut. Okey. Jadi, lon lon belas bacut tentang yang kalau kan punya pak yang pernah nak pegah le drone kan benar sapo komando ini pegah rego ke kedanyo yang dah boikot pemilunya rego kaje merdeka jadinya lon macam pun penasaran ya karena lon boleh bangku di tiap lon lah so bele bele so so pegah sapo komando no rego ke kedanyo perjuangan pada rego wajib sini terangkap itu tang lu pegah yang pegah Sabah komando wate nak dipegah you ak pilih lagi kena pegah you ak pilih mabu cit dah satu ni nya rego ke kedai yo pegah ke kedai Aceh Merdeka nya pu ur Aceh Merdeka pu urang rakyat biasa pu urang ortodok plus ngom dugong-dugong pu urang partai lokalnya lu kurang mampu bukan anak kuilai. Jadi karena dia orang ahli bagian birokrasinya, dia orang je nak kuilai. Dia untung ke kedainya tak boikot, tak boleh Aceh Merdeka buat kertas suara. Dia rega awak ya, ni yang hari tak boleh nak ya, karena ni tak boleh edukasi kan. Silakan ya. Ya, ya. Jamun jumbo, jamun Jepang 78 tahun lah Malaysia hantar juga lah, hantar ke evaluasi. Ni orang tak evaluasi lah. Silakan aku jawab. Padahal pun boleh dah pegahnya. Keuntungan kali rugo hana. Jadi kan walaupun kepegah le yang mulia lun iaitu Syekh Ki kemudian kepegah lagi awak anak main main babe aji nyom main perangnya cik main abe aji cik main abe saja saja aji kan kan dah kepegah keu leu jika keu leu leu lampling habag Igo men. Bek bek karu bek karu karu. Bek karu karu. Ah, lain aja lah. Tadi dengan hon lagi di dong hon. Tak kau leh leh mantang ada dengar. Pokok aja perintah tanya. Puyang nak pegah leh rupa ceri yang luar. Aku jenoh. Kau hamil. Yang mantang ada dengar. Lah enak. Ya ya. Jom menan tu, hilang bi kilo lagi aja. Hilang sama lagi anak bateri. Lain, yang ke enak mantang. Oh, bela, kaji kaji. Bateri, dong ni tu. Ino, inya baru nyo lagi yakin. Harap yang lagi di berangkat aja. Buka saya, buka terjun payung bro, yo itu kan masalah yang punya terus. Gimana terus gimana? Karena urusan sampai api penting, nyawa kan? Silakan tunggu cepat, nyawa penting pada, penting pria mana bagi dunia. Orang yang mampu bagi yang birokrasi. Okey, lanjut, tunggu cepat. Oh, mana? Buno kali dah sampaikan bahawa keuntungan bagi orang Aceh itulah Aceh Merdeka teh kertasnya berarti anak-anak cucu ketanya yang golom mat KTP merah putih yang hana pernah dimat yang hana pernah ikalon mahasiswa ditembak yang hana pernah ikalon dikohboh para ulama hana ikalon ditembak santri dari ulama mungkin dengan kata-kata Aceh Merdekanya dipelajari oleh anak-anak bangsa orangnya yang hana pernah mat
KTP merah putihnya jaman. KTP merah putihnya dengku-dengku yang baru-baru kadang-kadang ada tepe bahwa di Aceh na di Pedu daerah operasi militer ataupun DM, darurat militer. Jadi na KTP khusus, yaitu KTP merah putih. Mungkin yang namat KTP merah putihnya, lun bawa tenyan mantong gelahnya SMP, ban-ban ipudu darurat militer, lun mantong gelahnya SMP bawa tenyan, kamu pun. Katerlibat kalun-kalun awak gamu perang, kalun-kalun mahasiswa ditimbak di ke mata lun. Jujur, lun pegah. Di ke mata lun ditimbak. Mahasiswa nan gopnyan Usman bin Adam. Mahasiswa Lawang Desa Ingin Jaya ditimbak di likut Sabah Kede na Pasar Rabu inan di Kecamatan Muara Tiga Sabah di Gampung Desa Batai. Di sini ni lun, lun kalan langsung lun bak watanyan mantong lah 6 SD. Tika mengerti dengan perlakuan RI di Aceh. Jadi lu nak sampaikan apa yang bertujuan dah sampaikan. Nyo-nyo adalah pekan bak kertas suara bak watak di kalan lewa yang baru-baru raya orang Aceh Merdeka. Sebab jadi nak awak yang carong-carong yang di kalan kata-katanya nak inisiatif ya periksa sejarah. Punya feeling je, insting je yang tinggi-tinggi pasti ya periksa sejarah pekan nak kata-kata Aceh Merdeka. Padahal Aceh dalam lingkup NKRI. Pupasai na Aceh Merdeka ina. Jadi diperiksa lah. Bahawa dia periksa ternyata diteme. Oh, bankah diteme? Inan ke pola fikir aneng Aceh cerdas. Ternyata Indonesia nya na pernah dipoh ulama Aceh. Na pernah dipoh rakyat Aceh, na pernah diperkosa ane inong Aceh, na pernah dikoh bohurung Aceh, na pernah ditembak santri. Macam-macam terjadi di Aceh oleh TNI dan Polri. Bahwa teh diperiksa. Yang tengku budget ke ilmu ya, sebagai pemaparan untuk uke bagi generasi Aceh. Nah, nak larang ni yo. Ya, hanya larang yang tulis Aceh Merdeka ni, hanya larang. Walaupun ditulis baba tugu, baba menasah, baba armai kula, beranggap tulis juga Aceh Merdeka, Aceh Merdeka, duk troll dan try Aceh ni balik. Yang narusan. Yang jelas, getanya orang Aceh harus pisah dari Indonesia. Gele honan mentong untuk datang bung lom panjang dah yang datang bung. Good, dengan mengat dah dengar untung dan rego tulis je mereka pak kertas suara dengan sebutan poli Profesor Dr. Jafar Kagepumada. Jadi nyawa apa ada yang baru ada pak kentun kibat. Silakan tunggu kentun nombor kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo langsung ju mengenai pilkadanyo partai nasional, partai lokalnyo memang hana bermanfaat membaca ping untuk rakyat Aceh. Karena pakon 5 tahun sigo tetap di Mekah Ubat. Lagi orang Mekah Ubat tetap haba-haba memehnya tetap nah. Nah, lun ketika wate lun tamong dalam room nah lun pegah ketika wate tak pegot Aceh Merdeka nyo bak kertas suara nyon pasti na efek yang jeroh yang lagak dan mungkin bisa menghasi karena pekon ketika tak pegah nyo wate cuma bulun siblah nyo mentong na wate nyo pada bulun tu tinggal tak pegah tagai dengan kata-kata free Acehnya adalah manfaat rakyat. Karena pekon setiap calon-calon gubernurnya memang tak pegah hana bermanfaat untuk Aceh pekon. Karena nalun sarankan untuk lun pegot bahasa boh tim sukses awaknya
untuk ia pegat MOU bahawa apabila terpilih sebagai gubernur, ia pegat MOU. Ternyata sampai orang yang hana makaji lun hana hanali lun tamong dalam room awaknya. Karena apa kon nyo ke yang perleh dah pegat hana nya mendung. Karena apa kon dipegah lewanya nya partai yang atu buku rakyat yang atu ORTG menyo rakyat yang atu nyo ke cara lagi nyo ke yang perleh dah pegat tanyo free Aceh. Jadi untuk tajuk Aceh nyo dengan cara tak boikot pilkada dengan tak tulis free Aceh nyo, nyo ke adalah sabuh jejak pendapat yang perleh tak bersampo ba rekan-rekan dan yang mendung bersaudara dan yang mendung di seluruh Aceh 46 mendung nyo ke perleh dah pegahnya. Karena hana manfaat mesapa pi untuk rakyat. Karena apa kon nyan adalah hak veto partai. Ketika rakyat nyo mandum di pesabi sabi di pengut. Nah, ketika di pengut nyo ke yang je kesakit hati dan nyo. Karena apa kon sabi haba mame. Mesaboh program pi hana terrealisasi. Ketika di jo saboh bantuan atau aspirasi nyo hanya untuk kelompok dan nyo adalah fee yang dilake oleh awaknya. Karena padung-padung boh anggota dewan yang kali dekalon ketika wate jadi usulkan untuk pegawai masjid dan fee masjid 5 juta dengan dana khusus dan fee jadi dilake mungkin sekitar 20% atau 60% macamlah mungkin tergantung kebijakan daripada anggota dewan yang menolak hasil MOU antara kelompok yang pelaksana aspirasinya mun sehingga nyo ke pempeng yang habis untuk pegot yang hana peken hana tuntas sehingga fee nyo ke yang diwo bawa sehingga awaknya memperkaya diri pegot rumah raya pegot kebun sawit luah-luah sehingga masyarakatnya kalau-kalau mentong bujuk ke urin cemecah mentongnya ke mana ni fikir. Sehingga nyo ke perlu ada cok Aceh merdeka nyo supaya sejahtera rakyat Aceh apabila merdeka menenang kementerian nyo perlu ada tulis memang free Aceh. Jadi supaya hidup internasional waktu baca free Aceh lebih hidup punya Aceh merdeka mungkin awak yang kalau hidup baik ada jelaskan tapi nyo free Aceh bak kertas suara nyo mungkin lebih bagah dikenal oleh dunia luar Aceh nyo. Walaupun dalam bingkai peken nanggro penjajahnya dalam negara pegawai-pegawai negara hana masalah. Karena pekon-pekon je terpegot Acehnya free Aceh. Karena berarti nah hana bereh di pemerintah kolonial. Sehingga timbullah peken mata asing untuk memantau Aceh ataupun jatun dia penyata gero. Ternyata di Acehnya di insyanya ditutupi. Nah, yang masalah yang hana dibuka oleh Mbak PBB. Sehingga terjadilah makaji orang luarnya akan terbuka mata anda ketika ada pegah di Aceh. Walaupun pegah hana berimbas, nyoka orang hana percaya li yang bawa ada pegah Aceh Merdeka hana berefek. Sehingga takalon jino dengan hana dipercaya ke nyo. Tanya takalon bisa tercok Merdeka sehingga bayi takalon kata herganta. Urung-urung yang hana percaya pun kok bisa ya sehingga terjadilah wanyan sal baru percaya ketika kami masih kali dari tahu ganta ma betul dah nah ya, sehingga nyo ke yang telah lakukan dia tanya mungkin enan ke dari lon dulak ganta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiro, Waalaikumsalam, Dolak Gantong, Muslimang, Muku Adat, Bahagia, Satu Biasa, Kulurur, Mamadu, Mekat Dekat, Geno, Bayi yang ke Kuo, kan? Tapi nama tertinggal di Lok, di belah, bagi rinya nana Kuo. Kuo, yang Kuo, dua belah, di Lok, Kupa, di belah. Nak pakai peredam, di Lok, tak mengaji, Kupa, di belah, bagi rinya. Good, sambung, Tengku, Rimun. Nya sambilan tapre Bung John Hanari dan Tengku Fajri. Jadi enam kala maju rondo ne. Insyaallah nak berpuas karena kamu pi si ana konferensi call dah berkan rondo nama apa aja nak berpuas rondo mikbal.
Lanjut, lanjut raga-raga, lanjut dah ka dan raider. Kiban le komandan lun le. Assalamualaikum dan raider. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Jaffa, doa lun sabi keluarga Prof Jaffa bagi Pak Kudrah Rada. Alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Kana lanjut pun nak pegah aja baca-baca noh. Lung lang rumnyo tapi Prof Jaffa na kehadiran lung tapi na lung ino Prof Jaffa. Man puluh pegah lung alam jadi lung ada penutup tentang tapi ku hadirkan cik. Okey. Adik tengku rimuang pe hana hana bahan malamnyo pacu. Yang baik ya pekong Indonesia nya hai 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 dah dengar le ka ka perlu si kurang tun ka per 70 si kurang tun ka pekong Indonesia ana maju-maju aje. Nya ka tu oh dikira betul yang belajar baik. Betul. Nya na ana ana ma cukati belajar betul apa. Nah, lon tetap pemikiran lon Acehnya harus lepas daripada Indonesia. Hanya boleh aku cumi tak terliu, kau ibu aku dengan abah peraja pada yang ada kerja pulang aku dulu. Hanya kau agak tengah aku cum. Lanjut. Kahana lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada bahan kita nyop, pernah dah pegah bahan ku lain, Pak Bud Aceh Merdeka mentang lain ku dah pegah rumah. Tak pegang nyan memang lahir dekan ke renan, ku dah pegang renan kan. Jadi mana, rimung baca kan tanggapan drone, watak dikun leureng nasalah si drone Al-Mukarram Abu Al-Mukarram dan akun TikTok yang ada ke mana? Jino orang Aceh download TikTok perang lewat TikTok. Gimana tanggapi orang drone? Kita nyonyok kan untuk kamu perang bak TikTok nyom. Nyom menurut tak gunakan lagi kita nyokan untuk dapat perang ideologi Aceh Merdeka. Untuk dam silaturahmi kan nyok. Nyo letak yang tu betul je nyo bang ta ada nyo ya hana mupom dalam tentang but yang ge amanah le inda tu. Jadi nyo ke perkara ada yang download TikTok nyo kan hana murtan ngan gayan pu murtan ngan gayan. Ita nyo tak gunakan paket draw tu, peng draw tu. Kan hana murtan ngan gayan dan bahkan yang tak pegah wajib atuh gedanya wajib pegah hati ne dua nanggrawa atuh kanun kota alam. Jadi menya ikannya kena cik gunakan TikTok pe yang berterang ni kayan om teji berterang bah tentang hukum mana gem hukum ngan ne dua nanggrawa kan ngan kanun kota alam menya hana gem hukum ngan kanun kota alam saban cik di kayan hana cik. Kemenangan tentang ada menyatakan masalah tentang medianya menurut bak tanya gunakan oh tanya gunakan kekenan ni pelu ada tak mengenpit menyatakan mengen dengan orang beruk akai kata kita tanya beruk akai menyatakan mengen dengan deku yang gerak akai kata kita saja tanya gerak akai cik kemenangan atanya tak pegah haju. Buat ku ke danyo memang berat yang tak ada pilih ke danyo. Tapi ke bancara baik berat. Tapi buat berpui. Tapi buat ialah yang pui-pui mentang yang eh tak fikirlah ke danyo. Walaupun retiko raya. Tapi betul bak pasti betul ada tujuan. Tapi dia bernyata yang bahawa ke danyo hanya ikatan tak pergelih dengan jawanya. Tapi nyata terawat dia. Sebenarnya kan yang Prof Jaffa tama yang Prof Jaffa tanya kan Prof Jaffa tanya bahaya si urung si tanya tanya ada itu pu tapi buah baji yang tanya tanya ada itu pu yang menyebabnya dosa ada Prof Jaffa abah baji tanya kan ada Al-Mukarram yang siapa ulo pun tanya yang ada bahaya dalam kenal kan semakin habis Prof Jaffa
ni ada tetepu datanya ngan bahaya. Datanya dah pegah merdeka, ana urusan go puyai pegah datanya nyampan perjapan. Cinta rakyat Aceh kepada kemerdekaan tidak terganti dengan apapun. Ngan sangat mahal harganya. Ngan mentang perjapan. Jadi baik yang permen go puyai pegah datanya. Ya, yang jelah tengku dari dia. Memang menyalahi datanya bahaya Aceh merdeka. Anak ada pegah bak lahir. Mungkin pepatah barat tunggu Projapa kan nothing to much what people say about me. Nambah ada nama urusan gua punya ibu kandang ke dayong ada nama urusannya. Aceh ada nama ikan Indonesia. Sejarah Aceh nyan mentah ada mamak tanya. Walaupun ada dengar punya ibu pegah, nyan tanya wajib kampanye. Karena maksudnya dasar itanya beda pegah. Oh dika kan uronyo kan menyan perle pegah ada je cibak punyong tabang. Mordika cibak punyong beda bang. Jadi ana perle tak dengar urung pula ulo urung pekabeh karena nyan urung pekabeh sabah-sabah perjuangan. Sabah-sabah kebenaran. Nyan daya dak pekabehnya dak peruntuk semangat go. Jadinya semangat kemerdekaannya bahayanya dah peruntuh-peruntuh je. Yang kerja pakon wali berojih hotel bengih ke Jakarta nya tanpa ke balik nan tanpa ke kun petawi nya pengelung ke nya tanpa ke balik nan ke bengih datat bagi sebut nan Jakarta. Jadi sistem wali mana hotel bengih ke sebuah masalah hotel bengih ke urung yang bajet tanya dah lihat bapak gue ke bajetnya bengih. Nah, jadi tanya biar telah salah bukan ideologi Projapan. Jadi tanya yang penting cinta kepada Aceh kemerdekaan yang siap mati nyamban. Tanya sebagai bangsa Aceh. Tanya menan Projapan. Betul. Nyamban, yang harus terdepunya. We all the Aceh people bukannya kan? Love to die for independence. Tanya mandum bangsa Aceh siap rela mati untuk merdeka. Ya. Semangat harus spirit berdegar kerana tanya mana wali jak wartawan yang temannya main gedut wartawan. Jadi wartawan yang menempuh dengan wali yang konfirmasi masalah Gusdur bicara Islam. Pegah bakji tanya hana menghukum wajib hana urusan tanya ngaji kepada wali. It's nothing to do with Indonesia kepada wali. Because Aceh history is not part of Indonesia kepada wali. Aceh hana mengikat Indonesia. Baik apakah-apakah banyak kena. You apa tu mahu dia mahu menempuh dengan wali. Nanti baik nampak-apa. Katanya kadang-kadang tu mana. Orangnya long berhabar Projapan. Letak serangan demi serangan. Orang iam kena kata serang long. Jadi long kata kumdawa dengan hana tak bepu kan kan babi buta. Matanda. Mantam mdawa. Iji pihak nama jepu. Baik ada dia pegah. Mantam mdawa. Nyo tam dawa ngan pang-pang masa yang nak lewek nyo masa ji. Ay pegah wali ke pegah meno ke pegah medih ke pegah barna regun. Kiban ke pegah wali ngan rana regun kah? Nah mungkin wali ke pegah bahasa Aceh ngan rana regun ha? Dan bahan kiban ke pegah, kiban yang ke pegah ganya. Jadi berbentuk kiban, masa naik baca ke tulis, kiban ke tulis, kiban ke pegah. Kemana ni ji bahasa apa? Jadi biasa ada pegahnya wali pegah je, wali pegah biar menan. Nampak. Jadi perkara kedanya orangnya dunia diakui bahawa Aceh tu 1819 tempoh revolusi pegah di Acehnya nak panglima tuntum panglima pemberani mati matang ke pegah menang kibat temu perang di pegah tabur-tabur nanggro punya karu-karu tapi-tapi Acehnya Aceh kena dalam jarak oleh pegawai Belanda. Maka ia pegah in the country like Aceh by military operation. We had to lose everything, nothing to again. Bagi. Jika suatu negara seperti Aceh dikedepankan operasi militer, maka Aceh gaduh dalam jarak. Nothing to again. Hana pernah akan kembali lagi. Gaduh Aceh dalam jarak. Yang kita tanya kadang-kadang mana? Wartega pegah apa? Getupu mata ji mata perkara urusan yang bah lautan. Baik tak pegah bah kota. Getanya membagian-bagian petak-petak menghak-hak tak pegah apa. Getanya baik tak benci ke go. Baik tak sudut go kebencian. Pu yang tak pegahnya pun tak tepu. Getanya madum bersadar kebiakan yang semiki. Baik tak gunakan fikiran brutal. Dan mampu pasai kaji kepaki. Yang penting je beda pendapat. Asal untuk tabela rakyat. Je beda pendapat dengan masalah. Asal baik melanggar etika dengan adab. Je tanya beda pendapat dengan apa-apa. Asal baik melanggar koridor syariah. Je tanya beda pendapat baik menyerang privat. Yang dupu je. Asal Aceh tabela bermedolat. Je beda pendapat asal untuk tak bantu rakyat. Je beda pendapat asal baik dawa Aceh timur dengan barat. Yang persoalan Projapan.
Nah, kadang-kadang pro japat tiga gak pro, tiga gak benci gue kayak pro japatnya, tiga gak pro. Oh ya. Lanjut dari dia. Kalau lanjut, dia nanya nggak pro japat tiga gak pro. Jelas. Dan gak kepeka. Jadi Dayo udah benar komitmen lah. Jadi yang nak urun tentang tim semingki, semingki ju. Jadi baik dapat kabe. Jadi dengan Hana dapat kabe nya, maka dia Hana timbul gejolak di antara sesama kedai yang mau menanti. Ino yang PKB menyangkut. Yang PKB kutu menyangkut yang bah kenang-kenang mu. Yang lain Hana masalah tapi boleh dekat dia ni. No. Urun kan yang pelintir permasalahan. Dong le tak gua kehidupan. Bandangkan bahkan dalam berkuat-kuat lalu penjara pun kala. Jadi kadang-kadang urung ada gemuk kedanyonya mesti ke penjara api kalau gelok. Nampak. Jadi kedanyo dalam persoalan pegah-pegah banyo kan dah hadapi hukum pe kala. Ada yang persoalan wate gedebat pi hansip dalil tak debat gak mano je tak debat ji. Wate tak debat ti prop japa pegah ba. Iji bai pegah ba na limang krek dalam limang buat paket di pegah ba. Paket dah yang salah wate pegah perdebatan iji. Tak pegah nyang salah aja pak tak pegah beno. Tentang nyang salah. Nyo meno yang betul baru je debat nyo yang de pegah pu kan ah yang ada kebagop anje kemenan oh pun to eh la media nya anje kemenan Vladimir Putin tamatan Mining University jurusan intelijen jai pula tapi ji hanaya senjata super power hanaya ilake pekiamat nang gro Perancis Jerman ngam Amerika tapi ke media ai pegah le Vladimir Putin berhati-hatilah media rara lubang idam popoleh malam idam mau lar mod media nyo ibu aji nyan media super bahaya yang paling jaga ketat nyan ji urang yang paling goyang dunia fikir ke sidro presiden ke ji media diawasi itanyo ado sapa kabeh media tapi kenyo gara-gara na TikTok kuronyo lung kuronyo ngan prop japat ka meturi lung ngan guntut ka meturi lung ngan bang bio ka meturi ik hai bapa TikTok ngan menorakan pi mudah mudah Sopi mudah menemang. Depan tak ingat ada menang. Dalam perjalanan udik katanya. Walaupun hari tak tamah si uro si drongan. Si kurung-kurung jih tanya perjuangan tanya. Ile boleh tak tamah dengan si uro si drong. Obi cik hari tak tamah dengan si uro si drong. Boleh tak putih dengan yang kena. Nyambat. Jadi menyalagi persoalan yang kada dengar-dengar pegah apanya. Bahrumnya ke pegah mana. Bahrum jih ke pegah medik. Yang tanya kan urung kangkang lu. Kan cik pengeh teka urungnya. Tapi urungnya nak dapat acok pedoman prinsip anak kau. Oh masa nak ulung nak cuba rumjeh ku pegah medih kan ku pegah mantang karena katanya baik je ke dawa prof japat kan bermakna itu yang setuju anak takoh kan baik hidang dawa dalam permasalahan menang prof japat silakan prof japat ya depan na bang Kemberus pesonan ke lanjut le baca-baca sapo nak gentut Najih anak perlu rame-rame. Nyorong cerdas pegah abah anak perlu rame kan. Sidro je mantong lagi wali. Sidro agaknya pegah abah terkontaminasi seluruh Aceh. Bahkan bina orang Aceh di seluruh dunia melakukan empati kepada beliau. Memberi support kepada beliau. Tidak hanya support tetapi yang disebut dengan empati adalah memberi sesuatu yang dah nyata ataupun peng budi gebi peng ambla budinya bentuk empati kepada perjuangan Wali Nangro. Nah, di sini anda kalau lagi tanya, memang betul lumpur kuat bacute terkadang nak urungkan bebat TikTok merdeka. Saudara Lun, TikTok adalah sarana untuk keluarkan perkataan gedanyo secara lisan, maka TikTok dibutuhkan dalam saat lagi nyorupa karena nyo zaman ka modern. Mau perang senjatanya nyo ken wali, wate tak pegah bak sidro-dro urung. Hai Acehnya tak pemerdeka. Menyo tak pegah tak pemerdeka Aceh ilake bude nyan tandaji urung bangai. Golong mengerti dengan mekanisme kemerdekaan.
Nyan haba yang dikeluarkan. Artinya apa? Memberikan ilmu Aceh Merdeka kepada orang Aceh, nyo diutamakan lebih aula daripada persenjataan. Mak senjata nyan lisih bahwa tegetanya oka gagal dengan perkataan, maka disinanke dibutuhkan tindakan. Ya, ketika tindakan juga gagal, kembali lom. Gunakan lom IQ, bekna kata menyerah. Ya, bekna kata menyerah. Pesimis, nyan hanjutna dalam sebuah pergerakan, apalagi untuk sebuah pergerakan Aceh Merdeka. Hanjutna kata-kata pesimis, hanjutna kata menyerah, nyan hanjutna meruntuhkan semangat juang nyan hanjutna. Karena para pahlawan yang kalah berjuang membebaskan Aceh daripada Indonesia, meskipun uronyo Aceh hana merdeka, masyarakat diharuskan mempertahankan ide Aceh merdeka. Ya, karena suatu saat nacelah bagi getanyo yang ka cerdas-cerdas, yang ka pernah menimba ilmu di berbagai universitas, sekolah menengah atas, menengah pertama sampai ke bawah, mungkinnyo menadepe bahwa na potensi bagi getanyo yang tim belajarnyo untuk pimpin Nanggro, pimpin Aceh, pimpin negara Aceh. Hana masalah nejak ikula beranggapan jut yang penting, nejak ikula ba Indonesia jut, nejak ikula ba kudehu Belanda jut, u Jerman jut, u Rusia jut, u Korea Utara jut. Hana masalah beranggapan jut nejak, tetapi gagasan untuk Aceh Merdeka nyan nesimpan dalam relung jiwa. Bila perlu dalam hati nesimpan. Bek gantau-gantau nyan kan nesimpan. Suatu saat orang drone mengerti bagaimana getanyo cara mengatur sebuah bangsa. Nah, sebabnya orang Aceh betuo untuk tak ulas dari tahun si kurang belah 76 sampai tahun 2020 pun nyo mau mudah-mudahan bek luntur, bek na bek redup, bek pudar dengan ideologi apa yang kagak sampaikan lewali, apalagi di zaman modern lagi nyo, teknologi juta baca dimanapun, baik di Google, di buku, di YouTube, di Facebook, yang baik tak baca cara-cara Indonesia di apegah dro di ino di Aceh ji adalah orang yang memberikan Acehnya syariat Islam. Ngembe apa gah kena? Orang yang lakai syariat Islam bak Jawa nyan, bak Indonesia nyan, nyan nakuh perte-perte urung bangai. Perte-perte urung bangai yang hana mumpum pedang negara di bawah kekhilafahan. Padahal Umar bin Khattab kagak purnonya siribet pertuhun kemud yang awa yang silam kali gubernur cara negara yang berdaulat dengan Islam kali gubernur oleh Umar. Pengen anak tak gunakan, tatem gunakan konspirasi ala Yahudi. Tidak gunakan konspirasi ala Yahudi, jauh lagi ada rasakan di pedua partai di Aceh. Dipegat partai hansip dengan parnai pegat parlok.
Maksudnya bentuk-bentuk demokratos yang dibangun dengan konsep ala Yahudi yang teori ala Yunani. Dia peduk bahawa negara-negara yang lagi getanya uronyo bekas negara kerajaan sehingga bertamulho sampai keroron itu bahawa teh gelaran pemilunya hadir di Aceh. Jadi getanya orang Aceh harus tatulak nyan sama-sama bahwa nyan hana sesuai dengan konsep Islam, hana sesuai dengan konsep kerajaan, hana sesuai dengan pri kemanusiaan di Aceh. Hana sesuai nyan. Tak adopsi sistem demokrasi nyan uronyo, nyo akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalian kalian geron, kalian rasakan geron. Kon habat apa-apa nyo adalah data yang berbicara. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum. Kalau lagi ada rapat rumah Mak Tuan dalam gawang yang satu uli. Raja Pan. Nalunda. Tolong, yang kan orang ni ada tak ibim nak yang dengar. Yang tak ada pekerja dengan yang gedung. Dan nak yang gedung nak yang dengar. Benda puan. Kenapa nak orang yang meyuk ipan? Nak orang yang tap-tap layu ke kan? Meyuk kan? Nak orang yang dengar. Do MD. MD nai mayu ibai. MD yang laki-laki pernah aju ate. Nyon Norwana MD. Yang boleh dah pegang mana perdebatan. Kita nyong kan. Ya. Yeah. Tiap pegahaban dan studi banding yang akan lalu. Atas kait kemanyang-manyang roi pegahabai pegabeh go, punya tingkat kah kelasnya menyelung baik dekat peluk kenal lung menol, lung mudih nyangkan, nyangkan urung baik lemeh. Urung baik lemeh nak geklip drog lebih tinggi daripada urungnya. Karena gaya merasa menol, kita nyang urung baik lemeh kita jatuh bautun, kita jatuh bautun. Ikun dia sirah urung main bapak minyak utun. Bang, bentamang lah utun yang nak bui mana kenal. Karena drog tu merasa tinggi elemen dia ada dengar abaji yang bar oilong yaya ko menteri kehutanan buka pegahnya karena ada buta mendung kamu irmo wanda damang wanda ikon oleh bui berada pegah betul ya bahan amin persoalan je elemennya kan membagian-bagian jadi kita nyong setiap pegahannya bernasib merendahkan arti je kita nyong baik tak bangga tak krim roh kita nyong nak kelebihan. Karena orangnya mana Allah Ta'ala kepegat nak miyup, nak manjang, nak tinget, nak timang, nak ubut, nak tumbun, nak pejut, nak tumbun, nak jiuh, nak tonya, nak nagebi pandang kasta. Karena orangnya menyacarang elemen iblis 20 ribu itu ibu buah malaikat. Gelak nak karena kesombongan. Karena merasa ji, watak you sujud ke Nabi Adam, merasa droh itu pegat dari tanah, mau dan dari apui maka ji sombong gelak nak. Dari iblasa je kutuk je ke iblasa dari panglima Azazil panglima mereka menanjir danyo duk kesombongan iblis nyan tiga tabuh langit ribetun ibadah ke Allah Ta'ala bisa gelaknat dengan kesombongan Allah Ta'ala kita kena pegak berangkat punyan di hana-hana apa yang berapakat kepegat inau Fir'un tamang juga kepegat inau Nabi Lut tamang neraka ke enam pujak mana ada pekir danyo kiban cara inang Nabi Rasul kepilih leganya inang ke tamang neraka Fir'un Raja Jahannam inang kita mau juga. Yang persoalan yang sudah fikir dan yang baik merasa bangga tu. Karena kebanggaan yang kan mumpung je nak berjumpa-jumpa apa dengan orang Aceh. Tapi kan baik tak mengka. Karena menurut. Ketanya cukup bahaya. Punya ketanya hanya mampu tak pertimbang mumpung. Yang mumpungnya yang kan baik tak pelara. Tak pakai keruan dan matang baju je. Tapi baik tak gunakan kegok. Yang termasuk punya tak gunakan kegok. Bahaya agak, musibah agak. Gara-gara ketanya sebenarnya mumpung. Tanya hanya bukan rencana dan nak pun musibah agak. Contoh urung mumpung menurut air kendali. Lam komplit nya jafatnya panglima nya gampung padahal gaya perlai pun bangga adanya oi beda pe kau mai pedo dah baru tu takkan kamu tiba go gara-gara ambung dia kena ada berumur.